لله استمعنا لله استمعنا السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadis K485. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa rasuluhu ala mimbari. At-tu'adatu. Untuk guru usuh at-tu'adatu. Tarakul ajala at-tu'adatu fi kulli syai'in untuk berumbusu dina segala perkara khairun etas saya illa fi amalil akhirati kajabi dina pada malam pi akhiratin rawah Abu Dawud ngariwayatkeun kana ya hadis Imam Abu Dawud. Nah, jantan henteu kurung kusuh dina sagala rupi eta laku sae. Tenang, kalem. Nah, eta sae kajabi dina amalan akhirat. Misalkan adan ahkewe ke ah itulah. Nyata di ke eta mah teu sae. Zakat tasokesna di ke teu sae. Eta di akhirat. Namun upami pandemaran anu biasa mah ieu naon dianggap saya suksanaos dina salat sapertos upami hadan langsung salat tapi dina angkatna teu kaya guru musuh deh kedah kalem. Teu kaya guru musuh tapi kalem. Kajabi salat isya sunat diakhirkan jatan akhir aktivitas mengintai salat. Nah tapi menuju ngawas. Nah kita oke naam kumagi ngawas mahukumna wajib sementawis awal waktus hukumna utami utami maka dipayukan wajib utami terbiasa namihan kuantitas. Misalkan zuhur jam 12 berjamaah 27 setengah 1 berjamaah 27 jam 1 berjamaah 27 setengah 2 27 jam 2 tetap 27. Nah itu karena upami naon dikekeunana lantaran aya anu lakum priyogi kantenan bila dia mah aya hukumna wajib. Hadis ka 486 At-Tajirul Amin As-Saduqu ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin rawahu Tirmidzi. At-tajiru ari jami anu ical galeuk anu icalan at-tajir anu icalan anu berniaga
dagang al-aminu al-terpercaya as-saduku al-jujur ma'an nabiyina. Oke, sasaranan sarang para nabi wasiddiqin sarang jami-jami anu jalujur wasyuhadai sarang sasaranan jami-jami anu mati syahid wassalihin sarang sasaranan oke okay, sarang jami-jami anu saleh. Tentang kautamian jami anu pedagang anu jujur pedagang al-amin anu terpercaya as-sadu anu jujur ente gurur ente nipu ente curang. Kan sedar dan ya, lu ngerti kan? Curang. Timbangan. Dina timbangan, dina ukuran. Kata ada yang nama online. Kadang-kadang itu sesuai. Sekarang, naon anu di contohan kan? Simkuring kata tadi, ku di Malaysia. Di bandara terus kemudian rumah makan ternyata di deretan rumah makan ada rumah makan anu di serata non halal kamu jujur nona eta anu paling tertarik di Malaysia eta saya eta begitu ke rumah makan terus kemudian eta mohon tempat tuangan ternyata di serat agung non halal upami non judi mesum tetiasa segawaya tapi di pasien tempat anu khusus seperti di genting. Ya, digenting. Itu tempat ayah tempat khusus kamu judi. Namun upami orang kadinya ditinggal KTP. Pemisah atau sekengi. Kencan ustad punya. Kencan ustad. Siapa tak? Ustad Haji, Ustad Haji. Habib yang mata. Jatuh di dunia kita iklan dua lagi. Anu haram mah? Diserap agung-agung. Non halal. Non halal. Subhanallah. Hari di ulama kadang-kadang mau haram ke disebut halal. Kitunya. Tanya upami terjadi itu upami itu dah mah menurut ainul yakin ini. Upami terjadi kita ayah semacam ulama-ulama bermustahik. Kata yang jalan di mana itu. Lah, nah itu mah esensi nah itu mah najis mah apa ya najis di kumah-kumah lagi. Upami itu sebenarnya najis mah apa najis. Tetiasa di ya, rekayasa gitu.
kebiasaan dari kayasa kan jadi upami campur gitulah seperti tadi pemirsa ada seorang China langkung di dua bulan gitu China langkung seger tibatan najisnya terus diproses kan nah, memang kayak materi anu suci gitu hari materi dasar enak najis mah karena najis biasa. Kalau seperti itu pemirsa di obrolan cai kan dengan ibab, mohon ibab misu kita mah dengan cinta, mohon kemudian dengan pipis kaburatan kan tak nah tetap tanpa sepanjang aja nah si irmana ya cai anu kesuci sekarang anu suci sehingga dirinci ke seperti ibab misu kan sebelum misu dan itu mah ya mana wi ubah suasana sekarang ya China upami memang robi nonku robih rasana atanapi hasilna atanapi warnana anggar we sok sarwa seger ge langkung di dua bulan tapi najisna leuk seger anggar we najis gitu mun apa mila rasa takkan dikonsumsi ku daripada haji ya mana wi urang mah upami teh karena eta jam-jam we tuh jelasin urang-urang ah di Saudi eta suci di laut penyulingan roti agung di jeda mun upami jeda mah da eta mah yakin air laut ieu mah tabung panampungan sakota Mekah ditampung dina hiji saperti lautan kecil terus air teh berupa jadi air itu cuman air teh nanti campur kotoran segala macam tapi suling terus disuling di air bening ge disuplai ke di rumah tangga eta mah seueur cai eta mah cai naon cai suci nah cai suci. Terus habis kejadian Kabu Abi pernah dilihat di dama di pabrikan seperti itu. Jadi kotoran jalmi, tina tilas nyusu, tilas iba, tilas ngeke, kaitnya jalan sakolam betul aku. Kaitnya disuling deh, kembali gede, diamo deh, pernah menik ke China deh. Mohon, ya kan, ya sama ayah-ayah esensinya memang anu-anu tadi sedang seger cari ya kan, cari suci, nah ya kan biasa di kembali gede karena suci. Namun upami najis masih biasa dikembalikan karena ya. Anu kada atau anak perhatosan di ibu-ibu seperti nyuci. Misalkan iya najis lepaskan karena ember terus nganggo naon nganggo rinso terus di gilas atau napi nganggo mesin cuci terus di mohon tahu dibilas 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 keras terus beres di dalam pembilasan cairnya dipijet iana jantan suci atau napi tetap mutan najis mutan najis sami di dalam ember kayak gitu jantan nalika orang ngabilas anguan anu mutan najis lepaskan karena ember nganggo rinso mungkin katingalan bersih tapi hukumnya mutan najis gentos cina lebetkan dari karena ember kita iya najatan suci tapi cina jatan mutan najis mutan najis terasa beberapa kali oke hukumnya tetap mutan najis mutan najis nah atau nanti di mesin cuci sami dibilas terus dibilas pijen cina anggar statusnya mutan najis gentos dari cina kurus suci pijen dari anggar mutan najis dugi kaira hawai oke nah kuman carana jatuh upamitos dibilas dipijen cina dilebet kena sepil pengering maka hukumnya tetap mutan najis kuman gitu maka nalika dilebetkan kena sepil dicayang deh di bajur ku cai suci di baju ku cai suci anu akhirnya ya insya Allah name najisnya bakal lusur atau tapi salah sama model non nyuci biasa oke diangkat tos daya sabunan misalkan tos dianggap bersih nah name di kucuran ku cai di luhur cai suci jariul mani name najisna lusur upami di ancol-ancol ini mah anggar wae hukumna mutan najis gitu anggar kene mutan najis
Nah, kumah gitu maka kena hati-hati nalika nyeuseuh nalika nyuci. Dinten atuh upami ayeuna mesin cuci anu langsung kering teh terpindahkeun jadi kena dipilihan anu suci jeung anu najisna. Upami langsung kana namung sakadar karinget mah tanapi naon henteu teu mutan najis. Biasa. Ya sami we sareng tukang bakso, tukang naon bubur. Tukang bubur misalkan. Nah, kan cuci tilas eta teh. Cok kana ember. Teu sawios-wios eta mah. Da memang bubur oge suci. Cainna mun saemet lebeteun kana eta. Mangkokna teh sawios-wios. Da eta mah memang suci. Namun upami tos kena najis, nah eta kada hati-hati, kada hati-hati. Pertama gigi unggul jelas anan jelas ngalamatan tapi mustahamal ge eta mah teu anggo adus sareng teu anggo ai mustahamal mah kawan wajib kan ngecakeun naon anggota badan anu kami ngicakeun najis majan najis sanggar eta mutan najis mustahamal mah jelas nganggo anu anggota anu wajib diadus di basuh. Nah kita jatuh antawis antanapi istilahnya goslu kan mencuci gitu jatuh upami mencuci jayul mati mengunculkan cair seperti dina wudu ya, dina wudu kan dina wudu juklahna ya 2 rupi ayat goslu ayat masuk. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, wa arjulakum. Pami wa arjulakum dibasuh. Pami wa arjulikum diusap. Nah, eta pengaruh pengaruh ataf harakatnya. Wow. Nyaten dina wudu aya 2 rupi, aya ghuslun, aya mashur. Upami goslun berarti ngawasu, upami ngawasu berarti jahil mahi. Nah, sementara kadang-kadang murah kali sekedar anu wuduna misalkan cahina dugi kana halis, kaluhurna diusap-usap. Kaluhurna diusap-usap, tapi gak mau keran. Mung dugi kadia, kana sikuna diusap-usap. Nah, itu adalah sesuatu. Margi anu namina rarai, panangan sarang sampean eta goslu jari lumai kumagi itu maka caina kedah tiluhur. Nah bagi karakter cai kan kaana teh cai nu kaluhur itu jantan tiluhur caina namae diusap-usap sanes mung dugi kana halis terus kuluhuran diusap-usap atanapi naon dugi ka tengah-tengah naonna mina terkieu teh pigelangan sarang siku gitu. Kalau udah diusap-usap sanes, nah kumagi gitu maka ilang marofi sampai dengan sikut gitu. Pami dina bahasa Indonesia sampai dengan sikut. Melihat upami naon ngabantun hadis mah paakilu. Lakungan, lakung seueur, lakung sae margi dina naon tilas wudu teh bakal keluar cahaya, gurrin muhajjalin. Sa'ur Rasulullah. Oke bakal memancar cahaya tina tilas wuduna. Eta. Nah kajabi upami masaka, eta mani usap asal basir we usap biasa eta sok cara musakna aya anu nah iya aya anu kapengker lungkul kapai lungkul nah eta eta mah aya anu sakedik oge cekap Imam Syafi'i mah upami Imam Abu Hanifah mah saparapatna gitu upami Imam Malik mah sadayana sadayana kena kausap sadayana termasuk istri mohon namun ya tetap dina batas batas mastaka nyata upami istri panjang rambut tadi usap di dia biasa kadieu upami dina mastaka mah bade di dieu bade dipengker digigir teh sia-sia gitu nu penting aya dina batas mastaka
Nah, ya, dan ayah goslu, ayah masuk. Anu goslu teh jaliul ma'i ngalirkan cair. Anu sesah sapertos eta, sapertos naon? Nah, misalkan ibu udah ngepel, ayah kotoran jelas. Diempel kita-kita jangan suci atau nabi nabi najis. Nabi najis. Masuk. Kok kami diusap mah? Kok lagi itu tetap kena jaliul ma'i. Matang di Cijawura mah, pami ayah teh cacak wae kena netes pasan teh seberapa tahun di situ. Ya. Cara nak kita sok ngobrol untuk kamu ngabdasan pasien di rumah sakit. Bagus kene seorang perawat itu sebagai dia masih di sana. Tetap beda ya keupayakan kecurkannya sebuah kuah-kuah bagus. Apa dibocoran itu ini diarahkan ke dia punya dan dia diarahkan jadi abdasan. Mohon, terus. Nanti mau pergi dia, mau bang. Jika ikut kita kasih enggak. Ah, tetiasa mami cai nu diluhur. Diluhur enggak saya diluhur. Ya ku sawer gitu lah diluhur gitu. Tapi ku ieu di diluhur. Sanes di tengah-tengah gitu. Pandangan oge sami. Kumari kitu maka utamina diangkat, upami diangkat pasti bakal dugi karena ieu, dugi karena sikuna. Gitu. Eta geus kami di naik ngumbah masta kalit, hanya semasa kasalit, masta kalit, ngumbah masta kalit. Eta di goslu di masku. Goslu, sok ayat di masku. Ancol. Kajabi, kami, kami kubatu gitu. Kubatu. Sama nomor satu di toilet. Di toilet. Lainnya habis kan? Nah, jangan kami. Pedagang anu jujur maka engke anjeunna bakal sasarengan sareng para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Subhanallah. Hadis ke 487 At-tasa'ubu minasyaitan. Huay teh menguap minasyaitan. Eta sumpingnya di setan. Alas makan itu duhwa. Paida tasa abad, maka upami hei ahadukum salah sawios diantara ranjen. Sah ahadukum salah sawios diantara ranjen. Paya rudahu maka naui atau lebih tahan. Mas satoa semampuna. Tong diantep, wah terasa sekoyong doang, wah di kengkat calangnya. Akhirnya sakitnya no komite selalungin lalu gitu. Biasa, lalu bet gitu. Fa'inna hadakum maka saizuna salah sawios diantara ranjit idha kola upami kola di dia mah. Tuai barunya dia osi tu kan? Disada. Iya, kami disada. Ha, gitu kan? Disada. Wah. Kita asal perwakilan. Asal perwakilan. Dohika makasih minum tiada. Jalite. Lalu setan kayak bukan hadisnya Imam Bukhari sinar Imam Muslim. Nah, itu atas sahuk itu bina syaitan. Itu sumpingnya di setan. Biasana upami, nah, upami tak sahuk teh, upami hari teh, anu daya kegiatan, anu daya aktivitas. Atas nabi menuju aktivitas saya. Hai, supados naon aktivitasna liren gitu. Tina kasayana. Nah, kumari gitu maka tahan paida tasaba hadukum pa yaudahu masatoa. Semampuna. Semampuna. Lantaran upami
hiji jalmi huay katanan bari kaluar naon suarana maka setan yang jerikeun jeri bingah bingah rencanana dua rencana abi harpusa harapsa hadis ya 488 salasun tilurupi man sisa jalmi kunna anu kabuktosan pihi ayat dina tilurupi wajada maka eta jalmi teh bakal menakan jadi wajada fa'il naman wina kana ayat fa'il nahwa wina kana man wajada maka bakal menakan eta jalmi teh halawatal iman karena amisna lezatna iman nama kahini ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma nama kahini ayyakun kabutasan saha Allah Allah wa rasuluhu saha kutusanana ahabba etalam bumi pika cinta ilaihi weta jamitek mimma tibatan perkara siwa huma salianti Allah sarang rasulna tanah mereka ini nomor kedua wa yuhibba mar'a sarang kabutasan eta jalmi teh ayyakuna sane ayyakuna yuhibba kata Nabi ayuhibanya ayuhibah ayuhibah mar'a mika cinta eta jalmi teh ka jalmi alusanes la yuhibuhu anu teu mika cinta ka alusanes teh illa lillah kajabi semata-mata karena Allah wa yakruha sareng nama benci antara pi teresep ngewa ayah muda uindai pil kufri dina kabukuran bakda saparatna id anfadahu nama nalika ngelemparkan Allah Allah minhu dina eta kabukuran ayyahuda fil kubri pada in angkodahu allahu minhu yang kabuktosan anam uindai tina kabukuran saparatasna uindai kata kabukuran saparatasna anjena terjerumus saparatasna Allah angkodahu allahu yang nyalamatkannya nyalamatkan Allah Allah minhu tineta kekuburan kama yakrohu sapertos manihana teresep ngewa ayyulko di ahlukun pinari karena lebet neraka rawahul Bukhari ngariwayatkan kani hadisnya Imam Bukhari wa Muslim serangnya wa Muslim an anasin kata binti Anas. Nah, jantan doa Rasulullah dilulupi upamaya tajami paratus ayat, paratus kebuktasan, paratus ngehujud dina diri nanti dilulupi tea, wajah dan halawatan iman. Maka pasti akal, nah, bakal menahan ngaroskin lezatna keimanan. Nikmat jantan jami iman teh. Upami anjena tos ngancik dina diri nanti dilulupi. Nomor kahiji Allah salam rasulna langkung dipika cinta tibatan salianti Allah salam rasulna nah, itu jantan langkung cinta ke Allah salam rasulna tibatan kanu sanesna melihat upami mika cinta kanu sanesna langkung agung tibatan ke Allah salam rasulna
Allah mengancamkan dengan surat At-Taubah. Doa Allah mengutip dari syaitan terhadim kul in kana abaukum babnaukum mehwanukum wazwajukum asyiratukum wa walik taraftumuha wa tijarukum tahsawna kasadaha wa masakim tertawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin bisabili fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih. Dan Allah katakanmu Muhammad, jika ayah-ayahmu, saudara-saudaramu, anak-anakmu, istri-istrimu, keluargamu, tempat tinggal apa, perniagaan yang kau khawatir kebangkrutannya. In kana abakum babakum mehmanukum wasyiratukum, harta benda yang kamu tumpuk-tumpukan, perniagaan yang kamu khawatir kebangkrutannya, tempat tinggal yang kamu sayangi, lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad fisabilillah fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan siksaannya. Nah, dan kecintaan orang kasarete Allah sareng Rasulna anu ngawurkeun karena kecintaan ka Allah sareng Rasulna, maka moal nyumpingkeun katentreman, ketenangan, kebahagiaan, tapi justru bakal jantan siksaan. Kemarin itu maka upami cinta ka Allah sareng Rasulna, insyaallah bakal nikmat jantan jami anu iman. Contoh karena harta misalkan pas jakar upami 1000-2000 mati no? Ya, jantan masalah, tapi upami 10 miliaran kan lebat cinta. Cinta ka Allah sareng Rasulna tos wajib haji. Aduh, haji 35 juta duaan 70 juta, teracan oleh-oleh sanis-sanis kantana 100 juta. Mending ke Mekah, mending meser mobil, mending ngarekap bumi, mending nikah deui bisa. Nah itu kan sudah pertimbangan upami kecintaan ka Allah sareng Rasulna terkalahkan ku harta. Tapi upami anu iman, nikmat nalika ngalaksanakeun ka Mekah, nikmat tenang wios da Allah bakal ngagenteus 700 kali lipat teu acan pahalana. Namunnya kitu saur saur Kang Haji Sofyan ka kipaya rek kitu kan kaimana urang namé siga urang kali namé siga urang kali. Jadi nomor kedua na, anjena teresepuhi deh karena kekuburan, sapa harusnya Allah nyalamatkan. Kayak tak jami kena kekuburan na. Jatan, orang ngalakukan dosa, ngalakukan dosa, demikian ngalakukan dosa teh. Namun teresep benci gitu. Benci, sanes wihan-wihan deui, tapi benci. Sakumaha benci na eta jalmi upami dilebetkeun kana neraka, dilebetkeun kana neraka. Nah, jantan upami tiluru pites aya dina diri urang, maka insyaallah urang bakal ngarosan lezatna, nikmatna, kaimana. Nomor kahiji Allah sareng Rasulna kedah dicintai langkung tina sanesna. Nomor kaduana naon ngantungkeun kakufuran, ngalakukeun kakufuran eta dibenci sapertos bencina eta jami nalika dilemparkeun ka neraka. Alim dilemparkeun ka neraka, nah alim kuwi deui kana kakufuran. Insyaallah maka kaimana urang bakal karos sejarahna. Rupina dicekap segitu hapunten bini sirkal kata pada mulia kata wallahu a'lam bidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.